Penyesalan Elkan Bagot, Shin Tae yang tidak butuh. Timnas Indonesia siap hadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Penyesalan Elkan Bagot, Shin Tae yang tidak butuh. Timnas Indonesia siap hadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain bek Elkan Bagot menyesal, namanya tidak dipanggil Shin Tae yang memperkuat skuad Timnas Indonesia. Elkan Bagot tidak disiplin, Shin Tae yang kecewa saat Indonesia vs Guinea. Akibatnya Shin Tae yang kena ganjaran kartu merah dari wasit FIFA. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae yang tidak butuh pemain tidak menghargai tim. Shin Tae yang butuh pemain serius menghadapi kualifikasi Piala Dunia. Elkan Bagot melalui media sosialnya mengatakan permintaan maaf. Elkan menyesal karena tidak bisa bergabung di Timnas Indonesia. Shin Tae yang tidak merasa kehilangan bek Shin Tae yang. Shin Tae yang banyak pilihan pemain mengisi bek Timnas Indonesia. Salah satunya Muhammad Ferrari. Shin Tae yang juga banyak pilihan pemain naturalisasi mengisi bek pertahanan Indonesia.